Panduan mencipta akaun YouTube. YouTube adalah platform video terbesar di dunia. Ia penting untuk perkongsian ilmu pengetahuan, pemasaran, pendidikan, hiburan, menjana pendapatan dan banyak lagi. Paling menarik, YouTube adalah percuma dan mudah digunakan. Mari kita belajar mencipta akaun YouTube. Langkah 1. Sila ikuti langkah-langkah mudah ini untuk mencipta akaun YouTube anda. Yang pertama, buka youtube.com di pelayar internet anda. Kemudian yang kedua, klik pada butang log masuk di sebelah kanan atas paparan skrin anda. Ketiga, pilih cipta akaun dan isi maklumat yang diperlukan. Kemudiannya, yang keempat, sahkan akaun anda melalui email yang dihantar oleh YouTube. Pastikan maklumat anda adalah betul. Langkah kedua, mencipta akaun YouTube. Penting isi maklumat peribadi anda, termasuk yang pertama, nama. Yang kedua, alamat email. Yang ketiga, kata laluan yang selamat digunakan. Yang empat, klik butang daftar pada laman utama YouTube. Yang kelima, ikuti arahan seterusnya dengan teliti. Pastikan maklumat anda adalah betul. Langkah ketiga, periksa email pengesahan atau verifikasi akaun anda. Setelah berjaya menyiapkan channel anda, mari kita sesuaikan profil anda. Yang pertama, pastikan gambar profil dan banner mewakili jenama anda. Yang kedua, tambah pautan ke laman web atau media sosial anda. Contoh Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berikan keterangan yang ringkas tetapi menarik tentang saluran anda. Sekarang sudah tiba masanya untuk anda upload video-video kegemaran anda. Yang pertama, pilih butang upload di channel anda. Butang tersebut terletak di bahagian bawah yang bertanda plus atau campur. Yang kemudiannya, pilih file video yang ingin dimuat naik dan klik butang open. Yang ketiga, isi maklumat video dan klik publish. Dah siap untuk ditonton. Pastikan karya anda adalah original dan menarik. Ramai penonton menyukainya. Jika anda ingin menambahkan maklumat video anda supaya lebih menarik, yang perlu anda buat ialah 1. Klik pada video di paparan utama. Kemudian, klik sunting butiran video dan kemudiannya tambah butiran yang dikehendaki. Kemudian bolehlah anda publish semula. Setelah selesai, anda harus sentiasa memastikan yang anda menjadi pengguna YouTube yang selamat. Pastikan anda menggunakan kata laluan yang kuat. Yang kedua, tidak berkongsi maklumat peribadi anda. Yang ketiga, sentiasa memantau komen-komen yang masuk. Dah siap? Mudah kan? Semoga berjaya ya. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe untuk tips dan panduan seterusnya. Selebihnya, anda boleh melayari laman web kami projectimpianokyu.com untuk beberapa tips lain, juga panduan lain yang tidak kami paparkan di YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda berjaya menjadi digital creator dan content creator.